Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di video kali ini aku mau bahas tentang cara pejantan ayam bisa pecek todong atau kawin duduk, teman-teman. Dan ya cara-cara ini untuk semua jenis ayam nih, ayam Bangkok, ayam KT, dan yang lain-lainnya. Dan ayam kampung juga bisa, teman-teman. Nah, okay. Jadi langsung aja ke videonya ya, ke cara-caranya. Yang pertama itu biasakan jangan satukan jantan dengan betinanya. Kenapa? Karena kalau misalkan terus-terusan disatukan, takutnya si jantannya itu nggak ada apa ya, nggak ada nafsu buat duduk kawin disengaja, teman-teman. Nah, yang pertama jangan disatukan dulu kandangnya, dan yang kedua itu ketika siang hari atau sore hari, biasakan nih dipinggirin gini, teman-teman. Kalau misalkan ada matahari, lebih baik sekalian dijemur juga, teman-teman. Nah, fungsi jantan dijemur ini tujuannya untuk merangsang hormon dia, teman-teman. Jadi dia itu sering birahi, makin birahi kan panas. Nah, terus untuk si betinanya itu lebih baik sambil dimandiin juga, teman-teman. Fungsinya betina dimandiin juga, si betinanya biar biar makin birahi, teman-teman, dan si pejantannya makin nafsu untuk duduk, untuk kawin duduk. Nah, jangan disatukan dulu ya, teman-teman, kalau misalkan lagi proses seperti ini. Nah, okay, kalau misalkan cara itu sudah dilakukan, kita coba ya. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan nih, jangan diketemuinnya itu berapa minggu sih? Sebenarnya yang penting jangan satu kandang aja, teman-teman, dan di waktu siang atau sore hari di pinggir-pinggirin gini, teman-teman, biar saling tatap-tatapan juga, biar makin birahi jantannya. Kalau misalkan nggak diketemuin, bisa makin ini, cuman takutnya malah gak nafsu sama cewek. Nih, pacek todong itu seperti ini, teman-teman. Ini pejantannya udah nafsu banget nih. Kita buka ya. Nah, bisa kawin seperti itu, teman-teman. Pasin aja. Nah, teman-teman, okay, mungkin itu dia videonya. Kalau misalkan ada kritikan atau saran, boleh tulis di kolom komentar, teman-teman. Supaya menjadikan aku juga lebih baik lagi ke depannya. Okay, see you next video. Bye.